Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga SMK Parker sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis pelancaran program NILAM SMK Parker bagi tahun 2021. Warga SMK Parker sekalian, situasi yang kita hadapi sekarang telah menyebabkan kita hidup dalam norma baharu menjangkau lebih setahun. Pelancaran program NILAM SMK Parker juga kita laksanakan dalam lafaz baharu. Jika sebelum ini kita berkumpul di Dewan Seri Gemilang, tetapi pada tahun ini kita merasmikan pelancaran program NILAM SMK Parker 2021 secara digital. Walau bagaimanapun, kita berharap matlamat program NILAM ini akan terus dicapai. Untuk pengetahuan semua, hasrat, niat serta matlamat program NILAM begitu murni sekali, iaitu untuk membudayakan amalan membaca dalam kalangan pelajar sekolah yang akan seterusnya melahirkan pelajar-pelajar yang suka membaca dan cintakan ilmu. Pelajar-pelajar sekalian, sifat suka membaca adalah satu amalan mulia yang seharusnya dijadikan budaya seumur hidup. Membaca adalah langkah untuk kita menimba ilmu, memperkayakan maklumat, ilmu pengetahuan dan kebolehan dalam pelbagai bidang. Membaca boleh mendidik diri sendiri dalam pelbagai aspek. Ilmu pengetahuan dan maklumat membolehkan kita mempertingkatkan taraf hidup, mampu berdaya saing dan bergerak maju dalam dunia yang semakin mencabar dan berteknologi tinggi. Justru itu, saya harap pelajar-pelajar dan guru-guru SMK Parker dapat menanamkan minat membaca dalam diri masing-masing. Inilah suatu amalan yang harus dipuji dalam usaha kita untuk melahirkan budaya insan cemerlang yang akan menjadi aset penting negara. Di musim pandemik ini, jadikan ia satu peluang dan ruang untuk kita menambah bahan bacaan di rumah. Bahan bacaan iaitu buku dan bahan-bahan bukan berbentuk buku. Malah pelajar boleh memperolehi bahan-bahan bacaan buku yang berbentuk digital atau e-book. Jika sukar untuk memperolehi bahan-bahan ini, pelajar juga boleh membaca dengan bahan-bahan buku yang lain seperti artikel, journal, majalah, komik, laporan, risalah, poster, brosur dan lain-lain lagi. Seterusnya, bahan-bahan ini perlulah direkodkan ke dalam IQ NILAM. Murid yang mempunyai rekod bacaan nilai NILAM yang tertinggi bagi setiap tahun akan layak menerima trofi, hadiah dan sijil serta dinilai dalam penilaian PAJSK. Murid-murid tersebut juga layak untuk terlibat dalam pemilihan tokoh NILAM peringkat sekolah dan peringkat seterusnya ke peringkat daerah. Ibu bapa disarankan untuk menggalakkan dan memantau pembacaan anak-anak di rumah demi kejayaan mereka. Semoga dengan bantuan ibu bapa, semua anak-anak kita dapat terus membaca walau di mana mereka berada. Warga Parker sekalian, bangsa membaca, bangsa berjaya. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program NILAM SMK Parker bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih.